10 gini mulai gue udah jenilai KAMSU PITUL. Nah, gimana kabar kalian berpies? Anjay gue, siapa lagi kalau bukan kalian-kalian ini para berpies mental jiwa. Setiap hari komentarnya Bang Suhen, tolong dong Bang, durasinya ditambahin Bang. Udah gue tambah nih, yang biasanya gue 11-12 menit, gue tambah jadi 15 menit. Tiba-tiba ini 15 menit, intronya dilamain sama aja. Tenang, ntar gue bikin 24 jam. Nah, jadi lo seharian full nonton gue. Mending kalian bisa terhibur lagi dimanapun, yang pulang kerja, yang lagi diputusin pacar, yang lagi gak ada kerjaan juga, yang gabut. Pokoknya kalian-kalian di rumah yang nonton gue, yang nobar, yang nonton rame-rame di TV. Walah, foto tag Bang Andri Suhen, selamat. Anda mendapatkan kampas kopling. Jelas mental jiwa, gak sebenernya bacot lagi. Kita bakal langsung let's go to reaction Bang Suhen. Dan seperti biasa, jangan lupa like yang di bawah, tembusin 20 ribu like dan belum subscribe. Gua selalu bilang, semoga aja channel ini tembus 3 juta subscriber. Dan kalau udah tembus 3 juta subscriber, kita bakal challenge di lampu merah. Hal ini harus lebih wah dari sebelumnya. Klik subscribe sekarang dan let's go. Kawan-kawan semuanya, yang ini tips. Nah, gue kalau orang Medan ngasih tips nih, gue demen nih guys. Untuk kalian semuanya, menahan pukulan terkuat kalau misalnya kalian tiba-tiba berantem di jalan ya. Nah ya, gimana langsung bang? Contohkan aja bang. Untuk yang pertama-tama, kalian tahan napas dulu ya. Tahan napas, untuk yang pertama-tama ya. Bang, tahan napasnya kira-kira berapa jam biar tahan pukulan? 12 jam! Semenjak beredar videoku kemarin itu, jadi di sini sekarang aku mau klasifikasi. 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 Klarifikasi. Komisaris kayaknya loh. Klarifikasi. Bahwasannya aku itu orang Medan. Aku orang Indonesia, bukan orang Rohingya. Gue barusan kayak ngomong jago banget bahasa Indonesianya gitu. Ternyata dia orang Medan, dia orang Indo. Jangan gara-gara orang Rohingya sampai mana ngeliat aku kayak orang Rohingya. Aku cuman muka aku yang kebetulan mirip. Kan aku orang Rohingya. Ini ku buktikan sama kalau memang aku orang Indonesia. Ini kartu BPJS aku. Ya, kalau ada BPJS udah pasti Indo. Enggak. Ini KTP aku. Hah, udah banyak muka aku diganteng di sarukan. Oleh dia, ini kartu Indonesia pintar aku, kartu kuliah. Aku tuh pintar, bener-bener. Iya. Aku bukan bodoh-bodoh balik. Gak gini bang, dia nih kalau misalkan di gua kan banyak nih bang di Aceh nih kumpulan Rohingya. Masuk aja nih abang ke situ, udah hilang, gak bisa nyari kita. Bisa nyamar, dia merangkul. Ini teman gua sampai komen loh, cok. Ucin Spiki. Aku makin yakin sekarang kalau kau orang Rohingya bang. Kebetulan temanku ini yang Rohingya guys. Kita seorang ibu yang tak mau mengakui anaknya jika tak pilih Anies. Karena dia tidak pilih Amin. Pak Anies, tolong Pak Anies, saya dipaksa oleh mama saya untuk milih bapak. Karena orang tua itu tahu yang terbaik untuk anaknya. Ya, gua ngerti, Bu. Gua ngerti. Orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Ya enggak usah terus enggak diakuin gitu. Presiden terpilih, dilantik lah. Anak lu keluar kakak. Pak Anies mau dijadikan presiden atau calon mantu, Bu? Nah, pertanyaan bagus ini. Tolong ibu dijawab di Facebook, tapi. Tak mau. Wanita ini ingin suaminya nikahi sahabatnya. Loh. Wait. Wanita ini ingin suaminya nikahi sahabatnya. Tak mau kehilangan sahabatnya, wanita ini ajak temannya menjadi istri kedua suaminya. Why? Mau kehilangan sahabatnya, wanita ini ajak temannya menjadi istri kedua suaminya. Istri gua ada sahabat gak sih? Waduh, itu dia. Shay! Ia menikahi istri kedua atas permintaan istri pertamanya. Gak ntar lu nih, gua kayak mimpi. Andai lu nih, ya andai, tolong istriku kalau nonton. Andai semua wanita begini.
Kalau aku pun terkejut, kuat gila dia menjelaskan. Oh, Raju, no, Raju. Lisa, Lisa, go, Lisa, go, Lisa. Alisa! Sabar, sabar, sabar. Anissa ngegol, pita suara hancur. Nuhalaju, nuhalaju. Nggak gitu. Nuhalaju. Lisa, Lisa, go, Lisa, go, Lisa. Anissa, Lisa. Lu denger nggak sih? Lo speakernya, mikrofon HP-nya tidak mampu. Adik-adiknya, wah, kimbek nih manusia. Apaan sih? Sabar, dek, sabar. Ekspresi kakaknya mewakili banget. Meletus balon hijau. Bersyukur banget cuma 2.000 dapat yang isi daging. Anjing. Baji kan gak gitu. Wah, gua kalau orang ini sih yakin-yakin, guys. Setiap mangganya itu super-super banget loh, cuy. Orang itu, gua heran kenapa di Jepang atau di Cina tuh buah-buah bisa besar isinya bagus gitu. Ya goblik lu daerah mana, Bang? Di ujungnya lu. Lu dia di ujungnya kalau ini. Es cendol. 8 juta diskon 8.000. Wah, kapan lagi nih diskonnya nih 7.992.000. Gila nih diskon. Ini apa lagi, Cok? Apa ini? Bakso durian. Bakso durian, siap kepikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayaknya enak sih ini. Enak. Kayaknya gua nih mau kulineran, guys. Gua pengen bakso batu kerikil. Ciptaan Tuhan memang sangat nyata. Indah sekali. Coba kalian lihat. Buset. Bang, awas bang. Gue bikin video. Ming. Ya itu ciptaan Tuhan juga, eh. Ciptaan Tuhan lo itu. Lo jangan begitu. Ciptaan Tuhan. Untung yang digaruk yang belakang, bukan yang depan. WKW. Yanti, hati-hati. Gini. Yanti kok udah lepas kuota murah gini? Komen. Mandi besar dia kalau garuk yang depan. Besar. Lu ngapa sih? Doyan lu, DM abangnya. Wih, hadiah Natal gak ini? Anjir, sayuran, Cok. Leh? Leh, timun bagus loh. Bagus timun itu, sehat lo itu. Asal jangan bau amis. Anunya. Mari kita selesaikan masalah sepel ini. Bisa kalau ngikutin ini. Masa gara-gara masalah sepele. Masa gara-gara masalah sepele. Kan gue benci banget orang kalau ngerubah lirik asli. Segara-gara masalah sepele. Gak gitu, otak gue cepet banget loh. Heran aku, Cok. Mari kita selesai. Masa gara-gara masalah sepele. Gitu, Bang. Wah, ini sering-sering bikin video abangnya. Rusak otak kiri gue, guys. Ini gara-gara liat komentar di TikTok jadi kepikiran. Ternyata ada beberapa hal yang kita lakukan secara otomatis dan kita tidak sadar. Kayak tarik nafas gitu, ada nafas manual, ternyata baru tahu saya. Yang kalau dipikirin, tarik. Tiap berapa detik gitu. Kayak jadi kerja, jadi kayak... Iya anjir! Lah gara-gara lu gue jadi ngitungin nafas! Kerjanya nafas gitu. Kerjanya nafas! Tolong hapus postingan ini bang, saya lagi banyak pikiran. Orang banyak pikiran gara-gara kayak gini. Ini napas dihitungin, mata dikedipin. Mending jangan bang, mending hapus deh. Setuju gue. Jadi gini, well sebutkan benda yang awalannya ye, selain yoyo apa bang. Banyak lah. Ya banyak lah. Benda dari ye kok. Ye. 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 Ye apa sih?
Bentar, kemarin kayak kayak perasaan gue iye banyak loh. Yo. Ye. Yo man. Yo man, yo man, bukan bang. Tetangga gue. Gue tahu. Yatno. Practice your English. I say red and you say green. Have you been to Bangkok? Green. Eh Jamal, inilah kenapa Jamal enggak dikasih kota. Lu ngomong yang tulisan ijo, background-nya ijo, tulisannya lu baca. Bukan green. Emang gua udah tahas enggak bisa dielak sih. Ikut tren viral Madura, Jakarta, Medan, Aceh, 9 jam. Medan, Aceh, 9 jam. Gua mungkin ini alasan gua sekarang takut naik bus ya, guys. Enggak tahu kenapa gua takut aja, guys. Karena di saat kita berharap naik bus itu aman, supirnya malah balap. When you have money. Banyak duit, udah nggak usah ngomong lo. Doang lo udah kasih tepuk tangan sama orang. Coba kalau kita bukan tepuk tangan, tangan mereka udah pasti megang botol mineral, seng kepala lo habis. Udah kena pun dipindah. Keenaan gitu, tinggal satu lagi ya guys. Ketahuan tes MU kami hajar di tempat, baru kami polisikan. Kok kasihan sama fans MU kalau gini ya. Sabar, 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 berkalian sabar pokoknya ya. Banyak-banyak ngelus dada sekarang. Ketika tetangga terlalu julid. Halo Rek, nggak kerja? Ini mau berangkat kerja. Kok nggak pakai seragam? Oh, emang tempat kerja saya seragamnya bebas, Bu. Aneh-aneh aja kerjaan sekarang. Kayak suaminya Bu Linggom, katanya pilot. Ternyata kerjaannya nerbangin kipas angin. Kipas angin? Kerjaannya nerbangin kipas angin? Bukan kipas angin nih, Bu. Pendingin komputer itu. Itu drone, Bu. Bukan kipas angin. Memang ada pilot drone. Alah, kerjaannya nggak jelas. Paling gajinya seberapa lah itu? Adek cari kerjaan yang jelas aja lah. Gaji di tempat saya kerja sekarang cukup kok, Bu. Emang dikasih gaji berapa? Beli seragam aja nggak mampu. 20 juta, Bu. Lumayan lah ya. Ada lowongan. Ibu-ibu emang biasa itu.